السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا بكم من جديد في قناة بهسة أداب تيفي اليوم إن شاء الله سندرس المفردات من سورة الكف سورة الثامنة عشرة الآية الأولى Selamat datang di channel Bahasa Adab TV Hari ini insya Allah kita akan belajar Mufrodat dari surat Al-Kahfi Surat ke-18 ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم في تفسير كمنك ayat ini diartikan Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hambanya, dan Dia tidak membuat padanya sedikit pun kebengkokan. Maksud dari kebengkokan ini adalah bahwa dalam Al-Quran tidak ada makna yang saling berlawanan, dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya kurang lebih All praise be to Allah who has sent down the holy book Al-Qur'an to his servants and he has not made the slightest bend in it. Baik, mari kita pahami mufrodat atau arti dari setiap kata dari ayat ini sebelumnya kita pahami e arab daripada ayat ini Baik, yang pertama adalah kata alhamdu. Alhamdu ini kedudukannya adalah sebagai mubtada atau sebagai subjek. Alhamdu merupakan bentuk master dari kata hamidayah madu. Hamidayah madu artinya memuji atau menyanjung Sehingga bentuk kata benda dari kata kerja hamidayah matu Artinya adalah pujian Memuji bentuk kata bendanya adalah pujian Jadi alhamdu artinya adalah pujian Kemudian berikutnya adalah kata lillahi lillahi ini merupakan khobar daripada kata alhamdu dan khobarnya dalam bentuk sebuah jumlah atau milip kalimat kalau dalam bahasa Indonesia dalam bentuk frasa yaitu gabungan dari dua kata yang terdiri dari preposisi atau harfujar dan juga kata benda. yang terdiri dari li dan Allah. Li adalah milik Allah adalah Allah. Karena sebelum Allah adalah huruf jar, maka Allah dalam posisi majrur dibaca jar. Lillahi. Alhamdulillahi Berikutnya adalah alladhi. Ya. Baik sebelum kita, sebelum apa? Makna alladhi ya, tasrif daripada kata alhamdu ini adalah hamidayah madu fiil amarnya ihmad. Ya. Masdarnya al masdar hamdun wa mahmadun wa mahmadatun فهو حامد والمفعول محمود وحميد تولان حمد يحمد احمد المستر حمد ومحمد ومحمد محمد محمد فهو حامد وذاك محمود وحميد حمد يحمد احمد المستر حمد ومحمد ومحمد فهو حامد والمفعول محمود وحميد Ini adalah tafsirif-tafsirif dari kata hamidah. Lillahi lamnya adalah harfujar. Allahnya adalah isim. Isim alam. Berikutnya. Alladhi. Ini adalah isim mausul. Katanya. Bentuk katanya merupakan isim mausul. Yang berarti yang. Kedudukan nahunya. Dia adalah sebagai sifat yang mensifati Allah gitu ya yang mensifati Allah sifatnya adalah kata setelahnya begitu yang apa Allah itu yang nah, seperti itu berikutnya dan Allah ini yang sifat sifat itu mengikuti yang disifati tetapi Allah ini adalah mabni tidak murob ya tidak akhir katanya Akhir hurufnya tidak berubah, akhir harokatnya tidak berubah. Kemudian, angzala. Angzala ini merupakan fi'il, fi'il madi. Kedudukannya adalah mabni, dia tidak, beru, tidak berubah. Angzala ini artinya adalah menurunkan, ya, atau bisa juga menjatuhkan, bisa membangun, bisa menginap bisa mengurangi, bisa memotong. Tasrif dari kata angzala ini adalah angzala yungzilu angzil al masdar inzalun. fahuwa mungzilun wal maf'ulu mungzalun. Angzala yungzilu angzil al masdar inzalun. fahuwa mungzilun wal mafaulu mungzalun. Angzala yungzilu angzil al masdar ingzalun fahuwa mungzilun wadaka mungzalun. Jadi apa kalau kita belajar masih dalam tahap belajar bahasa Arab sebisa mungkin kita sering untuk mentasrif kata ya sebisa mungkin kita sering mentasrif kata sehingga nanti kita hafal secara tasrif dan ketika kita menemukan salah satu dari kalimat atau kata-kata ini kita tahu kedudukannya dia seperti, sebagai apa Di angzala berarti yang menurunkan ya dia menurunkan fa'ilnya adalah huwa huwa mustatil Huwanya tersem, tersembunyi huwa di sini maksudnya adalah Allah Allah yang menurunkan dia menurunkan Allah menurunkan berikutnya adalah ala abdihi ala abdihi ini alanya adalah huruf jar huruf jar harfu jar atau preposisi dalam bahasa bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah abdihi. Abdihi adalah isim majrur karena sebelum isim ada ala. Dalam kedudukan majrur tanda jarnya adalah kasroh Abdihi. Abdihi Abdun ini merupakan isim mufrad dia punya beberapa bentuk jamak yakni abidun wa ibadun wa ubbadun wa abadatun jamaknya abdun adalah abidun wa ibadun wa ubbadun wa abadatun jamaknya abdun abidun ibadatun ubbadun wa abadatun dan abdun ini punya sinonim yakni khodim bersinonim dengan kata khodim semakna dengan kata khodim ya khodim yang punya bentuk jamak khodamun dan khuddamun ala abdihi kepada hambanya hinya hambanya ya hinya merujuk kepada Allah kemudian berikutnya kata alkitabah Alkitab ini merupakan bentuk masdar dari kata kataba yak tubuh. Ya. Bentuk dari bentuk masdar dari kata kataba yak tubuh uktub al masdar kita batun wakat pun wakita pun pun wal maf'ulu maktubun kata bayak tubuh uktub al masdar kita batun wakat pun wakita pun fawakati pun wal maf'ulu maktubun kata bayak tubuh uktub al masdar kita pun kita batun wakat pun wakita pun fawakati pun wal makulu maktubun ya. kedudukannya dia adalah maf'ul bih atau objek. Objek itu mansub yaitu dibaca na nasob tanda nasobnya adalah fat fathah untuk isi mufrad tanda tanda nasobnya adalah fat fathah alkitab kemudian berikutnya adalah walam walam ini wawunya adalah huruf atof ya yang berarti dan at, berarti dan lamnya ini adalah harfu jazm, ya harfu jazm, harfu jazm yang bermakna tidak, ya yang bermakna tidak, harfu nafid, harfu jazm yang bermakna tidak. Berikutnya adalah kata "ya jual", "ya ini adalah fi'il mudori ya fiil mudhari itu fiil mudhari itu berikrob ya mukrob ya mukrob fiil mudhari itu mukrob tergantung amil yang memasukinya ya ya jaal ini berasal dari kata jaala ya yang artinya membuat atau menjadikan dia dibaca sukun harokat akhirnya karena kemasukan huruf jazm kema kemasukan harfu jazm ya harfu jazm ini apa menjazmkan fiil mudore tanda jazmnya adalah su sukun walam yajal berarti dan tidak menjadikan begitu dan tidak menjadikan tasrif dari kata jaala yajalu ij'al Al-Mastar Ja'lun Fahuwa Ja'ilun Wal Maf'ulu Maja'ulun Ja'ala Yaja'alu Ija'al Al-Mastar Ja'lun Fahuwa Ja'ilun Wal Maf'ulu Maja'ulun Ja'ala Yaja'alu Ija'al Al-Mastar Ja'lun Fahuwa Ja'ilun Wal Maf'ulu Maja'ulun Kemudian berikutnya Lahu Lahu ini lamnya adalah harfujar Hunya adalah domir munfasil ya domir mun fasil. Berikutnya adalah kata ayu wajan. Ai wajah ini adalah bentuk master dari kata awija ya waju yang artinya bengkok atau melengkung. Ya, tasrif dari kata awijaya waju i waj. Al masdar ai wajun fahuwa a waju. Awijaya waju iwaj waj al masdar ai wajun fahuwa a waju. Awijaya waju i waj al masdar ai wajun fahuwa a waju. Kedudukannya adalah sebagai maf'ul bih, yaitu objek daripada kata yaj'al ya objek dari kata kerja dari fiil mudhari yaj'al tanda apa maf'ul bih itu mansub dibaca na nasob tanda nasobnya adalah fat fathah baik jadi selanjutnya selanjutnya ya di ini uh, ada sedikit tajwid ya di akhir ayat pertama dari surat al kahfi ini kalau kita jumpai dalam mushaf ada tanda sin yang artinya adalah sakta ya jadi dalam kiroat riwayat hafaz Saktah di surat Al-Kahfi di akhir ayat pertama pada alif kata Aywaja Iwajan Yang mana wajib membaca saktah apabila ingin menyambungkan ayat pertama dengan kedua Ya, Jadi kalau kita ingin membaca kita wajib saktah apabila kita ingin menyambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Contoh, sakta itu apa? Berhenti saja, seje, berhenti sejenak. Jadi kalau kita ingin menyambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, kita wajib sakta artinya kita wajib berhenti sejenak. Contoh ya, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليظهر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Jadi kita berhenti sejenak. Koimaliu. Ah, seperti itu ya. Jadi berhenti saja seje, sejenak. Namun apabila tidak ingin wasol, ya tidak ingin menyambung, boleh tidak sakta dan diganti wakof karena akhir a ah, ayat. Jadi kalau kita tidak ingin menyambung ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, maka kita boleh wakof di sini. شديد طه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يا Kalau kita tidak mau menyambung maka kita boleh wakof ya, Boleh wa wakof. Artinya boleh wakof pada ayat pertama dan tidak memulai bacaan pada ayat kedua Hikmah daripada adanya saktah ya, saktah dalam lafan aywaja wajah adalah menampik kesalahpahaman di telinga pendengar bahwa lafat koyiman yang bermakna lurus Seb, ya jadi ini mencegah salah makna salah makna daripada pendengar bahwa iwajah ini apa koi kata koyiman ini adalah naat ad daripada kata iwajan contoh ya kalau kita wasol kita apa menyambung ayat yang pertama atau wasol ayat pertama dengan ayat kedua tanpa syakta الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا عوجا قيما آه. Jadi kita paham bahwa naat itu mengikuti manut ya naat itu ya naat irob daripada naat itu mengikuti daripada manutnya jadi seakan-akan iwajang koyiman iwajan koyiman jadi seakan-akan koyiman ini merupakan sifat daripada kata iwaja jadi ya yang bermakna bengkok Seandainya tidak terbaca sakta, mungkin saja pendengar akan memahami makna yang dimaksud adalah dia tidak menjadikan bengkok yang lurus. Contoh, kalau tidak saktah walam yaja'allahu aywajan koyiman. Berarti dia tidak menjadikannya bengkok yang lurus. Nah, ya. Padahal yang dihendak, yang dikehendaki dalam susunan ayat ini, koyiman terbaca nasob atau fatkah sebab amil fi'il lafat berupa angzalahu yang disimpan sehingga makna yang dikendaki adalah dia menurunkan Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya jadi ini merupakan ambil dari angzala ala abdihil kitabah koyiman begitu ya jadi dia menurunkan Al-Quran dia menurunkan kepada hambanya Alkitab sebagai bimbingan, ya, sebagai hal kedudukannya, ya, sebagai hal bukan sifat daripada daripada iwajan. Jadi dan dia tidak menjadikan kebengkokan yang lurus, tetapi makna yang dimaksud adalah Allah di angzala ala abdihil kitab koyiman. Dia menurunkan kepada hambanya kitab sebagai bimbingan seperti itu Baik eh, uh, Itu saja pelajaran kita hari ini Hada Darsuna uh, al-yaum uh, Atamanna ayyakuna hadha mufidan ila liqa uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh